Kiprah Bank BNR dengan story private-nya. Dan hari ini kami membuktikan bahwa tools-tools yang diajarkan Bang Benny, terutama buat kami para penulis di Perpustakaan Nasional dengan komunitas Pelita, itu cukup mengena. Buktinya antusiasme dari para peserta itu sangat luar biasa, dan nampaknya waktu kita sangat sempit sekali. Mudah-mudahan next kita bisa sambung lagi dengan menggali semua tools yang ada di Story by Vibe dengan lebih kuat lagi. Pertama kali kita diajarin di bareng Mas Benny Arnas, beda sama workshop penulisan yang lainnya. Di sini kita dimulai dari premis, jadi lebih fokus. Seru sih untuk ikut kelas ini. Ayo duduk sini nih. Siapa? Kita tidak hanya harus menulis secara baik dan benar, tapi kita juga harus menulis itu secara menarik. Dan dari workshop ini saya juga belajar bagaimana cara menulis secara ringkas, tepat, dan bernas. Terima kasih. Banyak kali manfaat yang bisa saya dapat, terutama dengan membuat sebuah cerita. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa membuatkan sebuah karya, baik berupa novel atau fiksi ataupun yang lainnya. Terima kasih Bang Benny Arnas. Kan pasti salah tadi kan? Iya, pasti salah. Yuk, sama-sama. Yuk, grup di belakang Mbak Arya itu. Kita gimana sih bisa membaca berjam-jam, berhari-hari, bahkan gitu kan membaca itu hanya sekedar buat tidur doang. Itu karena ada formulanya. Ini formula ini yang diajarkan di Bang Benny Arnas kan.